Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan bersih untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran penjas yang ke-5 ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam menerima pelajaran, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Para siswa yang ibu sayangi, pada pertemuan ke-5 ini para siswa mempelajari tentang atletik, yaitu lompat jauh gaya jongkok. Dalam lompat jauh gaya jongkok ada teknik-tekniknya. 1. Macam-macam gaya lompat jauh. 1. Gaya jongkok. 2. Gaya menggantung. 3. Gaya walking in the air atau berjalan di udara. Untuk kelas 7 yang kita pakai adalah gaya jongkok. Kemudian teknik dasar lompat jauh itu ada awalan, lari atau ancang-ancang, 2 tumpuan atau tolakan, 3 melayang, dan 4 mendarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang atletik, cabang olahraga atletik, yaitu pada nomor cabang lompat jauh. Dalam lompat jauh ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik awalan, yang kedua adalah teknik berlari, yang ketiga adalah teknik tolakan, yang keempat adalah teknik saat melayang, yang kelima adalah teknik saat mendarat. Berikut adalah videonya. You're breaking down.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Salam olahraga. Demikianlah pembelajaran kelima penjas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jaga selalu kesehatan dengan olahraga secara teratur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.